Suatu barang dilabeli dengan harga H rupiah. Barang tersebut dikenai pajak pertambahan nilai PPN sebesar P%. Dan jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, diminta menyatakan HP dalam H dan P. Jadi kalau kita tuliskan berarti HP itu berarti H-nya ditambah dengan pertambahan nilai pajaknya berarti harus di, pajak yang diberikan berarti H dikali dengan P persen. Sehingga ini H sama H kita tarik keluar. Ini menjadi H dikali 1 ditambah P persen. Di mana 1 ini kita bisa tuliskan sebagai 100 persen. Maka di sini 100 persen ditambah dengan P persen. Maka HP dituliskan di dalam H dikali 100 ditambah P persen. Atau kita tuliskan H dikali 100 tambah P dibagi dengan 100. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.